Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyatil islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada pagi ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis, yang mana majlis ini tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian pastinya akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi SAW menyebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah akan mudahkan urusan mereka itu untuk masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan puan yang dikasihi sekalian, pada pagi ini insya-Allah saya nak kongsi dengan tuan-tuan puan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 17. Surah At-Taghabun ayat 17. Yang mana ayat ini tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian lebih kepada menginsafkan kita kenapa kita dijadikan manusia di atas muka bumi ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku jadikan atas muka bumi ini manusia. Jadikan pemimpin. Untuk apa? Pemimpin yang boleh beribadah kepada Allah dan boleh memakmurkan atas muka bumi ini. Jadi tuan-tuan dan puan, apa kata Allah dalam surah At-Taghabun ayat 17? Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu wallahu syakurun halim. Al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tuqridullaha qardan hasana. Kalau kamu bagi pinjam ataupun kamu memberi sesuatu nikmat yang kamu ada yang Allah bagi atas muka bumi ini kepada diri kamu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan bagi balik pada kamu. Apa yang saya nak cerita di sini? Allah bagi macam-macam nikmat kat kita. Allah bagi macam-macam rahmat kepada kita. Tetapi berapa ramai dalam kalangan manusia, dalam kalangan umat Islam yang mereka ini menjadikan nikmat itu sebagai jalan untuk sampai akhirat. Itu sebabnya macam Ustaz Dasuki, dia menjelaskan bagaimana bila kita ni hidup, kita tak sampai mati. Tapi masalah sekarang ni, bila kita hidup, kita tak pernah fikir untuk mati. Bila kita sihat, tak pernah kita fikir yang sihat ini akan bawa sampai ke akhirat. Bila kita kaya, kita tak pernah fikir kekayaan itu akan bawa kita di akhirat. Tak pernah. Selalu kita rasa, ah, kekayaan itu aku punya. Kekuatan itu aku punya. Apa yang ada dalam nikmat dunia ni aku punya. Tak pernah kita kata ini akan bawa akhirat. Itu sebab Nabi SAW sebut apa? Nabi beritahu awal-awal lagi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita tanam sampai ke akhirat. Oleh sebab itu Allah kata apa? In tuqridullaha qardan hasana. Kalau kamu memberi satu pinjaman kepada Allah Ta'ala. Para ulama' mentafsirkan, Ibnu Kathir kata apa? Al-Qurtubi kata, Ibnu Kathir kata, yang dimaksudkan bagi pinjaman tu, apa yang Allah bagi, kamu gunakan sebahagiannya, kamu gunakan seumpamanya untuk dapat redha Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, infak fi sabilillah. Kamu infak. Infak ni tuan-tuan, ramai orang ingat infak ni pakai duit je. Tak. Ramai orang kata, oh kalau kita nak infak, ah ni
kena masuk duit dalam tabung. Tak semesti. Siapa kata infak itu hanya semesti, semesti kena pakai apa nama? Kena pakai duit semata-mata. Kenapa? Dengar ke belakang? Belakang dengar ke? Dengar? Dengar? Tak dengar belakang? Belakang tak dengar langsung? Satu, dua, tiga. Dengar? Haa, dengar. Ramai orang ingat bila kita sebut tentang infak. Infak ni orang kata, oh, masuk duit dalam tabung. Tak semesti. Nanti saya akan bagi tahu apakah lagi perkara-perkara yang dikatakan boleh dijadikan infak. Banyak. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Itu sebabnya yang Allah nak maklum kat sini, semua yang kita bagi pinjaman kepada Allah ni, kesihatan kita ni kita bagi pinjam. Kita ambil sedikit masa kita. Ni patut ni pagi ni pukul 11 ni, pukul 10. Ni 10.50 pagi. Kita punya kuliah pukul 9.50, mata terkelabu tuan-tuan. Semalam tidur 2 jam je. 9.50 pagi. Sepatutnya pagi ni kita duduk makan dengan family, betul tak? Kalau tak ada kuliah pagi ni, saya duduk lepak dengan siapa? Dengan family kat kedai mamak, menikmati roti canai mamak. Contoh, makan pagi apa, nasi lemak. Orang perempuan siap masak tak? Sambil-sambil masak sembah dengan suami. Allah, payah nak jumpa suami seminggu sekali ya. Tapi tuan-tuan, kita bagi sikit yang masa yang berharga ini pinjaman kepada Allah. Maknanya kita datang ke masjid, ini salah satu daripada pinjaman yang Allah akan tanya di akhirat kelak. Very simple. Itu sebabnya yang Allah kata, yudha'if lakum. Bila kamu bagi sikit daripada apa yang aku bagi, aku bagikan nikmat pada kamu, kamu ambil sikit, kamu bagi kepada Allah balik. Allah kata apa? Yudha'if lakum. Allah berikan keberkatan dalam hidup kamu. Maka oleh itu tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, apakah perkara yang dikatakan cara untuk kita infak? Apakah perkara yang boleh kita jadikan ia sebahagian daripada infak? Sebahagian daripada pemberian kita kepada Allah yang Allah akan bagi balik. Pertama tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, sebelum masuk yang pertama, saya nak jelaskan dulu bahawa kat dunia ni Allah bagi dua benda. Yang Allah kata, wa amdadnakum bi amwalin wa bani. Di atas muka bumi ni Allah bagi dua benda. Manusia ni mesti nak dua, ni fitrah. Tuan-tuan tak boleh kata ini aku tak nak. Allah bagi tahu, wa amdadnakum bi amwalin wa bani. Aku bagi kepada kamu wahai manusia amwal, harta. Harta ni semua orang nak. Adik belajar dekat Sebenyih eh? Ha? Ha, belajar kat Dengkil. Universiti Dengkil datang ni tuan-tuan. Tak ada tak ada kerja lagi ni. Datang naik Uber. Betul tak? Sampai aku hafal kau punya jalan ni. Naik Uber, dia ikut ni, pergi kuliah sana, pergi pergi ni. Ni haji ni pergi. Tak apa, haji dia kerja. Ni, budak-budak ni naik Uber pergi balik RM20. Betul tak? Ha, mungkin pergi saja 20 ke 10. 10, mana pergi balik 20. 20 ini dipanggil qardan hasanah. Dia bagi sebahagian duit daripada duit belajar dia tuan-tuan untuk dapat akhirat. Tuan-tuan, Allah akan berkat orang macam ni. Tuan-tuan, orang macam ni, ini ni kalau zaman dulu, zaman saya belajar, kami dulu waktu maghrib isyak, kami datang masjid pakai duit kami tuan-tuan. Mana ada pakai duit orang? Duit biasiswa yang kami dapat, kami guna bayar teksi, kami guna bayar bas, kami guna bayar itu bayar ini, makan minum di waktu maghrib. Patutnya makan kat asrama, tak makan kat asrama, terpaksa makan kat luar sebab nak pergi belajar kuliah di masjid. Nak belajar dengan Dr. Yusuf, nak belajar dengan Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, nak belajar dengan Sheikh Shukair, nak belajar dengan Sheikh Hassan Habandaka, nak belajar dengan Sheikh Ahmad Farfur. Tuan-tuan, nak pergi belajar pakai duit sendiri. Tuan-tuan, tengok apa jadi pada profesor atau kita katakan sahibus samaha, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Tu. Saya kenal dia tuan-tuan daripada tahun 95 sampai dia balik Malaysia. Tak pernah satu minit saat dia dibuang untuk benda-benda yang tak berfaedah. Nampak? Pergi merata, bawa duit, bawa apa? Bawa buku, pergi habis buku tu, pergi buku ni pula. Tuan-tuan, masa dia habis untuk ilmu. Tu sebab dia bila dia balik, ilmu dia penuh di dada.
Sebab dia manfaatkan. Sama macam adik ni, Allah berkatkan hidup adik. Bila adik habis belajar, Allah berkat, percayalah cakap saya. Tu dia panggil tuqridullaha qardan hasana yudha'if lakum. Allah akan tambah lagi. Jadi kat dunia ni Allah akan bagi duit. Harta semua orang nak. Belajar tinggi-tinggi, tak apa, nak harta. Kita nak kena kutip harta. Manusia tak boleh tak ada harta. Mesti kena ada harta. Sebab harta akan bawa di akhirat. Yang kedua, anak-anak. Anak-anak merupakan nikmat yang Allah kata wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Anak-anak. Anak-anak ni tuan-tuan, inilah yang akan bawa kita di akhirat masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Orang kata, ustaz, yang ada anak alhamdulillah, yang kami tak ada anak macam mana? Yang tak ada anak, Allah akan bagi pilihan lain pula. Macam-macam cara lagi untuk kita dapat nikmat dunia sampai ke akhirat. Oleh sebab itu tuan-tuan, apakah kaedah untuk kita tunjukkan kita nak bagi pinjaman diri kita ini kepada Allah Ta'ala? Pertama, tuan-tuan dan puan, tak lain dan tak bukan, infak. Habiskanlah masa kita untuk menuntut ilmu. Ya, satu. Sebab Nabi sebut, saya baca dah awal-awal tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah mudahkan dia nak masuk syurga. Tuan-tuan, ni kita ni tuan-tuan, semalam saya, dua hari lepas saya di Perlis bersama dengan program Forum Perdana TV1 dengan di hadapan Raja Muda Perlis. Habis rakaman, habis live, habis rakaman pukul 11:30, santapan di Raja. Bila santapan di Raja, kita duduk sama ramai-ramai, tuanku ada, tuanku pun cakap, dia kata, ustaz, di Perlis ni negeri yang paling kecil, ustaz, tetapi amat mengejutkan beta saya apabila pelajar lepasan SPM lahirkan anak tanpa bapa lebih daripada 4,000 orang. Itu cukup ramai. Cukup ramai. Tuan-tuan, Allahu Akbar, saya dengar tu. Ini suap, ini kenyataan daripada Raja Perlis. Raja Muda Perlis. Dia siap tanya, kenapa jadi macam ni, ustaz? Nak kata ustaz tak ramai, ustaz ramai. Nak kata tak ada JAKIM, ada JAKIM. Nak kata tak ada majlis agama, ada majlis agama. Kenapa anak lahir tanpa bapa daripada SPM dah ada 4,000 lebih? That is too much, dia cakap. Bahasa Inggeris jugalah. Keluar bahasa Inggeris sekejap, bahasa Melayu sekejap. Nak kata dia risau, satu. Yang kedua, ada pula esko tepi itu pula bagi tahu, ustaz, bukan 4,000 lebih saja budak itu, budak SPM yang normal ni, yang orang kata apa, yang dadah ni, yang biasa-biasa, yang atas umur daripada umur remaja ni, tuan-tuan, 1,000 lebih. Sebab rakyat dia kecil, negeri Perlis kecil. Itu sudah menakutkan kita, tuan-tuan. Itu sebabnya ilmu lah yang boleh mampu mengajak dan mengubah kita, tuan-tuan, anak-anak kita, daripada menjadi manusia yang tak baik. Saya nak kongsi lah, tuan-tuan, hidup kita ni, anak-anak akan ikut apa yang mak bapak buat. At-tabi' tabi', kaedah dia. Bidang saya fiqh, tuan-tuan. Benda fiqh ni pula boleh kita kaitkan juga. Dia panggil tabi' tabi'. Tabi' tabi' ni maksudnya dia, anak akan ikut bapak. Contoh, anak-anak tengok mak bapak datang ke masjid, tuan-tuan. Dia akan ingat dalam kepala dia, dia akan terpahat dalam hati dia, bapak aku orang masjid. Aku takkan buat benda-benda yang Allah larang. Ada dalam hati dia, tuan-tuan. Akan ada. Sebab apa? Sebab dia manusia, tuan-tuan. Dia akan tengok apa mak bapak dia buat. Kalau dia tengok mak bapak dia kaki gaduh, anak akan membesar sebagai seorang kaki gaduh. Kalau anak melihat bapak dia jenis orang yang suka pemberi ataupun pemurah, anak akan jadi orang yang pemurah. Itu sebabnya kita kena develop ataupun didik anak daripada sekarang. Itu sebab bawalah, tuan-tuan, bawaan anak-anak datang ke masjid. Saya kuliah, saya masjid, ke mana-mana, saya tak kisah bawa budak-budak. Saya bukan jenis ustaz. Ustaz Tasuki pun sama. Kami bukan jenis ustaz yang marah bawa budak-budak datang ke masjid. Biarlah dia nak main, nak berlari, tengok dia berlari, tengok dia berlari. Biarkan. Memang budak macam tu, tuan-tuan. Saya selalu cakap, budak memang macam tu. Yang tak boleh AJK masjid berlari. Itu memang tak boleh lah. Tapi sekarang ni budak-budak memang dia nak tengok, dia main. Tapi dia tahu kat mana bapak dia tu. Contoh, ayah tu kat depan, anak berlari ke belakang. Tapi depan ni dia akan cari, mana bapak? Bapak dia kat depan, dengan ceramah. Dia tak mau dengar. Tapi dia akan membesar, dia akan letak dalam kepala dia, bapak aku ajar aku membesar dalam masjid. Antara yang didik anak dia duduk dalam masjid siapa? Syamsul Rau-Rau.
Syamsul Gawgaw tu, walaupun dia bukan ustaz, dia pelakon terkenal, tuan-tuan, pelawak terkenal. Masjid Hasanah tu, anak dia punya rumah yang kedua. Dia kata kalau anak tak ada kat rumah, adalah kat masjid. Pergi cari kat Masjid Hasanah. Syamsul Gawgaw tu, pelawak tu. Pergilah masjid kat Bandar Baru Bangi. Adalah anak dia kat situ. Nak cerita anak membesar. Dia kata, ustaz, saya ni, apa yang tak dapat dengan dunia? Pelakon tuan-tuan, banyak duit dapat. Berlakon banyak sekian, boleh buat duit lah tuan-tuan. Tu pelakon-pelakon tak usah kira lah. Kalau pakai handbag tu, handbag 4,000 tu kecil punya hal. Kereta mahal tu biasa. Sama ada nak menyimpan atau tidak je, berkat atau tidak je. Tu sebab masa dia naik, Masya Allah, duit banyak. Bila dia jatuh, duit tak ada terus. Itu keberkat, balik pada berkat pula. Tapi sekarang ni, duit tu memang ada. Tu sebab dia cakap, dia kata, ustaz, tentang dunia ni apa yang kami tak dapat ustaz? Semua kami dapat. Cumanya kami risau anak-anak. Kami tak nak bagi anak-anak kami jadi artis macam kami. Kami nak anak-anak membesar sebagai seorang manusia yang soleh dan solehah. Tu sebab tuan-tuan, ilmu tu mainkan peranan. Memanglah kita ada ilmu engineering, kita ada ilmu kedoktoran, kita ada ilmu itu, ilmu ini. Tapi tuan-tuan, berbeza. Ilmu agama yang kita terapkan boleh membuatkan anak-anak jadi lain, tuan-tuan. Percayalah cakap saya. Tanyalah budak-budak tengok ni, adik. Tak pernah miss datang kuliah. Walaupun kecil, dah jauh balik. Dah jauh? Form 4. Kau form 4? Ingatkan dah jam 4. La ilaha illallah, tengok. Saya ingat ni ikut saya dekat 4-5 tahun dah ni. Kuliah saya, ngajar kitab halal haram Dr. Yusuf Qardawi, macam-macam kitab saya belajar. Dia ikut, tak pernah miss. Tengok tuan, tingkatan 4 dah budak ni. Tak besar-besar. Macam ni lah budak ni. Tuan-tuan, tengok akhlak naik. Ada sekali tu dia, saya bagi tazkirah, menangis dekat belakang tu. Saya kata, kenapa dia menangis? PA saya pergi tanya, kenapa kau nangis? Mengingatkan dosa-dosa lama. Terkejut aku, tuan-tuan. Kita yang tua nak mati, tak ingat dosa lama, dia boleh ingat, tuan-tuan. Dia baru tingkatan 4. Tuan-tuan, ni anak-anak muda, tuan-tuan. Tu buat kita kena terapkan. Bawa, biarlah. Tak apalah budak-budak nak main, biar main. Kita dengar kat belakang. Jangan risau tak hilang ni budak kat belakang. Tapi ya, tuan-tuan perempuan, malangnya, kita sangat sayang kepada masa yang kita ada. Sayang nak tengok TV. Sayang nak tengok program-program hiburan. Sehingga tak datang masjid, sehingga tak datang majlis ilmu. Akhirnya anak kita ke mana, kita ke mana. Itu sebabnya Allah tak bagi keberkatan itu. Allah tak bagi. Oleh sebab itu, tuan-tuan puan, masa kita tu manfaatkan. Allah sebut dalam Al-Quran, wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, Allah janji dah. Allah bersumpah dengan nama masa. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang sangat merugikan. Tuan-tuan, oleh sebab itu, antara tanda kita nak tunjuk yang kita ini gunakan apa segala nikmat yang Allah bagi ke jalan Allah, masa kita itu digunakan pada tempat yang betul. Bukan lama, tuan-tuan, macam kita datang majlis ilmu. Kita datang Allah Masya Muhammad, apa? Kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh. Tuan-tuan, sejam je. Tapi sejam itu, nikmat dia akhirat sepanjang hayat, tuan-tuan. Khalidina fiha, kekal abadi dalam syurga Allah Ta'ala. Hanya kerana masa sejam yang kita gunakan setiap hari untuk menuntut ilmu. Oleh sebab itu, tuan-tuan, jangan kita rasa rugi dengan menuntut ilmu. Saya sangat yakin dengan benda ini, tuan-tuan. Sebab dulu saya ingat masa zaman saya kecil, saya dibesarkan dekat Syria. Bila besar kat Syria, tuan-tuan, kita tak ada mak bapak. Tapi mak ayah saya dah wajibkan saya dah pergi masjid, pergi surau daripada sekolah darjah 1. Sebab rumah kami dekat dengan surau. Ayah dia akan cari rumah sewa. Masa dia pindah ke Kelantan, dia cari rumah dekat dengan surau. Sehinggalah akhir hayat dia, dia buat rumah pun dekat dengan masjid. Dia kata apa? Bila papa pencin, senang papa pergi masjid. Tengok. Dia punya mentaliti tu dah letak kat masjid dah. Jadi dia ni, tuan-tuan, dia bukan orang agama, tuan-tuan. Dia graduan ekonomi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Graduan ekonomi. Jadi tuan-tuan, bila dia dah graduan ekonomi ni, dia otak dia memang ekonomi lah. Cari duit dia fikir. Penjawat awam pula. Penjawat, orang kata apa? Penjawat awam. Tuan-tuan, bila dia pergi ke sana, dia dapat culture shock daripada Kuala Lumpur. Dia tak pernah datang masjid. Pergi balik Kelantan, dia jadi culture shock. Sebab dia tengok menteri besar sendiri datang masjid semayang jadi imam pula. 5 waktu pula tu, tazkirah lepas subuh. Dia jadi macam culture shock, terkejut. Dia kata hebat, dia kata. Kenapa jadi macam ni? Macam mana boleh jadi macam ni? Payah nak jumpa dia, kata. Lah kali dia mula dekat, 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 dekat. Dan akhirnya dia wajibkan semua anak-anak datang ke masjid.
Walaupun saya ni macam ni tuan-tuan, jadi ustaz sekarang, tapi bukan sebab saya ni baik daripada tu. Tak, saya budak nakal tuan-tuan. Bukalah sejarah, saya sebut dalam TV 9 pun saya tak malu nak cerita apa sejarah tuan-tuan. Sejarah kita apa nak malunya tuan-tuan? Nakalnya Tuhan dia tahu. Ya Allah, orang panggil 6-5 jahanam. Ha, 5 jahanam. Sekarang ni alhamdulillah seorang dah jadi pakar bedah tulang, seorang dah jadi orang besar JKR, seorang dah jadi orang besar dekat apa ni, oil and gas. Gas dia, dia orang ni lah, orang engineering. Seorang lagi dah arwah, tapi dia ni sebenarnya dia pakar IT, meninggal arwah. Yang seorang lagi jadi ustaz. Ha, inilah dia ustaz ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak bagi tahu, nak bagi tahu bahawa bermula daripada mana? Daripada surau. Ayah wajibkan ke surau. Datang surau tuan-tuan, tunjuk muka je. Imam angkat tahu, Allahu Akbar. Hilang terus je. Dekat, kita bajet lah, bajet, dapat bajet. Berapa, berapa lama tu imam? Oh, imam ni baca lebih kurang 10 minit, siap. Lepas 10 minit datang balik tuan-tuan. Datang-datang semayang. At-tahiyyatu, masuk at-tahiyyatu. At-tahiyyatu, berpeluh ni dahi ni. Anak, apa ni, ayah kata, kenapa kau semayang berpeluh? Tak tahulah, panas. Padahal kita main bola kat luar tu. Sekarang tuan-tuan, anak saya buat benda yang sama. Izzuddin, anak kedua saya, buat benda yang sama. Kita bawa, kalau saya bawa dia datang semayang kan, kalau maghrib dekat-dekat rumah, saya bawa dia pergi, apa ni, tak ada tuition, saya bawa dia pergi masjid. Bila pergi masjid, saya jadi imam panjang, habis semayang, tengok, berpeluh, berpeluh, berpeluh. Izzuddin, apa pasal berpeluh-peluh ni? Papa panjang sangat baca, berpeluh. Dia kata ke bapak dia pula, tuan. Aku kata, dulu papa macam ni lah, kau jangan tipu aku lah, dulu aku pun macam juga. Tapi nak cerita, anak buat apa bapa buat. Tu sebabnya kita sekurang-kurangnya kita buat. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, semayang tak tinggal. Walaupun sibuk macam mana pun, dia semayang dulu baru dia keluar. Tuan-tuan, kita kena didik daripada rumah. Jangan harapkan cikgu kat sekolah, jangan harapkan mak bapak kat sekolah, apa nama, kat universiti. Kita yang kena buat daripada rumah. Tu sebab antara benda yang kita buat, kita datang ke masjid, kita hidupkan rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Sekurang-kurangnya ia akan dapat di akhirat bagi syafaat untuk anak-anak dan keluarga kita. Itu yang pertama. Tuan-tuan puan-puan, ilmu. Saya sangat yakin dengan ilmu tuan-tuan. Bila kita dididik dengan ilmu, anak-anak kita juga akan dapat manfaat yang cukup besar. Yang kedua tuan-tuan puan, antara tanda-tanda untuk kita mendapat rahmat dan kebesaran Allah dengan apa nikmat yang Allah bagi, jangan lupalah tuan-tuan berzakat. Ni tak lama lagi akan keluar ASB ni. Orang kata apa? Keuntungan ASB. Dah keluar? Oh, dah keluar ke? Oh. Bila keluar? Januari. Ha. Tu dah keluar, dah keluar kan? Zakat bayar belum? KWSP keluar, dah bayar belum? Tuan-tuan, zakat tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak nampak ini. Dia panggil in tuqridullaha qardan hasana. Kamu bagi sebahagian harta kamu untuk Allah Taala. Zakat tuan-tuan bukan, saya tahu benda ni sangat susah. Innan nafsal ammaratum bisu. Nafsu ajak buat benda yang tak baik. Nafsu ni dia akan ajak buat tak baik. Contoh, kita keluar daripada KWSP, kita keluar daripada duit ASB, sekali keluar sedebu tuan-tuan. Macam KWSP keluar RM50,000 dapat. RM50,000 tu tak kena keluar 2.5%. Keluar terus, tak boleh tunggu lagi setahun, tak ada. Sebab kita dah simpan dah dalam KWSP tu. Bila keluar, kita kena tolak 2.5%. Berapa lebih kurang? RM1,250. Tuan-tuan, nak keluar RM1,250 tuan-tuan, geletor tuan-tuan. Sebab zakat. Tak percaya, kejap lagi keluar RM50,000 ataupun hari Senin ni keluarkan RM50,000, buat keluar RM1,000. Nak buat apa? Bayar zakat, menggigil bang. Sebab apa? Nafsu. Dia kata, weh, come on lah, banyak tu, 100 cukup tengok. Alahai, tabung masjid padan dah. Dah. Bila kira saya antara dulu-dulu masa zaman belajar, masa jadi awal-awal kerja dulu, jaga tabung masjid, kira paling banyak RM1. Paling banyak. Banyak betul RM1 tu. Sebab apa? Sebab itu yang orang akan letak. Nak letak 100 jarang sekali. Nak letak 100, oh hebat benar lah tu. Jarang kita jumpa orang gula-gula-gula letak 100. Jarang. Tapi siapa yang boleh buat, itulah yang dipanggil infak yang cukup besar, yang dia mampu tolak daripada apa yang dia sayang. Oleh sebab itu, zakat tuan-tuan jangan dilupakan lah. Zakat emas. Macam wilayah ni zakat emas dia pun agak menarik juga. Lebih kurang 100 gram gitu lebih. 100 gram lebih. Kalau Selangor 800 gram lebih. Dia berbeza-beza ikut negeri. Jadi macam wilayah ni, dia tuan-tuan kena ambil timbang.
perempuan yang ada emas-emas tu, timbang, pergi dekat pejabat zakat, pusat zakat, dia timbang. Dia timbang, tak boleh pakai timbangan biasa tu, buat kuih tak boleh. Dia ada timbang emas dia tu, letak nanti orang kira, okey, ni tak payah zakat lagi, selesai, ambil pakai balik. Kalau kat rumah yang kita simpan cincin apa semua yang zaman-zaman, semua tu kena zakat tu. Nanti pusat zakat akan bantu. Ah, tu zakat emas. Kalau tidak, kalau tak bayar zakat, memanglah ada depan mata. Kadang-kadang Allah ambil, tup, hilang, hilang. Hilang tak tahu letak kat mana. Tahu? Sebab simpan punya pasal tak tahu kat mana aku letak, hilang terus tuan-tuan. Ada saya jumpa. Saya kata bayar zakat tak? Tak, kena bayar zakat ke? Tak, mestilah. Padan Allah ambil balik. Tak tahu kat mana. Ada yang kena ragut. Ada yang tak tahulah kali kena gadai, terpaksa gadai sebab duit tak cukup. Sebab Allah tarik keberkatan. So zakat tuan-tuan, emas-emas yang kita pakai, zakatkan. Orang lelaki tolong ingatkan. Orang lelaki pula jangan ingat, oh tak apa, awak semua perempuan kena bayar zakat. Orang lelaki pun ada simpanan dalam bank. Kalau wilayah ni 12,000 dalam akaun, lebih kurang. Kalau tak silap saya lah 12,000. Sebab sebanyak negeri saya nak kena ingat, saya lupa kadang-kadang. 12,000 tu ada. Rasa tak kurang daripada 12,000. Tuan-tuan buka akaun yang dah duduk lebih kurang 12,000 dalam akaun setahun, kena zakat. Maknanya kalau 5,000, 1,250. Kalau 10,000, 3,000 ringgit. Betul? Ha, 3,000 ringgit. Maknanya 3,200 lebih kena zakatkan daripada 12,000. Maknanya lebih kurang gitulah. Kira kan, dia 2.5%. Eh, banyak. Saya rasa itu 50,000 dan ini 5,000. Berapa kalau 12,000? Kalau ada akaun ada 12,000. Berapa? 12? Ni. Ni kuat kira duit ni. Dia anak murid saya ni. Dulu masa tu dia baru masuk Islam. Sekarang ni alhamdulillah dah bukan mualaf lagi kamu ni. Memang betul-betul Islam dah kan. Ha, dia boleh mengajar orang ni. Ni anak lama ni, saya masa mula-mula dulu tahun 2000 apa? 2002. Ha? 2008 eh saya mengajar. Ha. 2008 mengajar tu. Tuan-tuan puan, berapa ni? Tak ni apa duit? 12,000. Berapa? Kena bayar zakat pun? RM300. Lebih kurang RM300. Tuan-tuan, bukan banyak pun. Kalau saya tengok dalam akaun ada RM12,000, zakatkan RM300. Itu ya. Bawa keluar. Zakat ustaz boleh tak kita bayar sendiri? Kalau di wilayah, tuan-tuan, kalau setakat kecil-kecil macam tu, tuan-tuan bayar sendiri pun tak apa. Tapi dengan syarat, kena tahu siapa yang kita bagi. Kena kenal siapa yang kita kenal, kita bagi. Memang betul-betul miskin, bukan miskin sikit-sikit. Ah, tu kena faham. Tapi nak selamat, pergi kat pusat zakat, bagi 300, diorang bayarkan ni. Wilayah ni sangat aktif. Kalau pusat zakat wilayah sangat aktif. Itu saya sebab saya terlibat. Dia akan buat program-program agama. Dia akan panggil orang buat program. Dia bagi fadhilah asnaf-asnaf depan mata kita, dia bagi. Ha, jadi ini antara benda yang kita boleh hulurkan. Tu zakat. Tengok tuan-tuan, jangan kedekutlah bab zakat. Zakat ni bila kita bagi, Allah muliakan, Allah tambah lagi harta-harta kita. Ha, tu yang kedua. Zakat. Yang ketiga, antara benda yang kita boleh infakkan ataupun kita bagi balik untuk dapat akhirat tuan-tuan, apa dia? Wakaf. Wakaf ni juga banyak tuan-tuan puan-puan, benda yang kita boleh buat wakaf ni. Dia ada wakaf dalam bentuk benda, ada wakaf dalam bentuk tunai. Sekarang ni dah boleh buat wakaf tunai dah. Tunai, kita bagi duit untuk buat sesuatu, dia akan buat, dia termasuk kita punya wakaf tu. Contoh nak buat bangunan, nak buat surau atau masjid. Hari ni surau masjid dah banyak orang buat. Cuma kita nak wakaf apa lagi? Wakaf-wakaf yang kita kata contoh, kita nak buat wakaf kenderaan. Boleh? Nak buat kenderaan. Siapa? Sedekah jariah. Okey. Sekarang ni Chan tanya, boleh tak duit zakat tu kita bagi kepada mahat-mahat tafi di Kemboja, di Thailand dan seumpamanya? Tuan-tuan, zakat ni dia kena lihat kepada asnaf. Asnaf
yang telah disebut dalam Al-Quran. Yang paling penting, fuqara wal masakin. Macam di Kemboja yang kita bagi budak tahfiz, kita bagi budak-budak yang belajar agama, itu dia bawah tafsiran fi sabilillah. Banyak tafsiran. Tapi ingat, sebelum kita bagi kat orang sana, kita kena bagi dulu orang wilayah. Sebab kita kerja kat wilayah. Kalau kerja kat Selangor, bagi dulu kat Selangor. Kalau kerja dulu, kalau kita kerja kat Pahang, bagi kat Pahang. Kalau kerja di Kelantan, bagi kat Kelantan. Tak boleh tak bagi kat KL. Kecuali zakat fitrah. Itu ada perbincangan ulama. Kalau kita dah balik kampung, katakan duduk Kuala Lumpur, kerja kat Kuala Lumpur, dah tiba-tiba raya awal lagi balik kat Kelantan, nak bayar sebelum raya, takkan nak patah balik KL bayar zakat kan tu? Itu dibincang pula ulama, boleh untuk isu untuk zakat fitrah. Tapi zakat harta kena bayar dekat tempat kita. Macam saya kerja di Selangor, saya kena wajib bayar zakat di Selangor. Kalau tuan-tuan membuang kerja dekat wilayah, dekat Putrajaya, wajib bayar zakat dekat wilayah. Ini yang disebut oleh para ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, untuk menjaga tempat-tempat kita. Oleh sebab itu, kita sebelum bagi ke Kemboja, selesaikan dulu dekat tempat kita. Bila kita bayar dekat pusat zakat wilayah, kata kita boleh minta balik ke dia, boleh tak ada bahagian-sebahagian kami yang saya boleh bagi sendiri? Dia akan bagi satu sedikit portion. Portion tu kita ambil, kita bagi pada tempat-tempat yang layak untuk kita bagi. Boleh. Nah, tapi wakaf lain. Wakaf kita kena bagi benda yang berkekalan, tempat yang berkekalan. Dia tak boleh bagi saya nak wakafkan sejumlah makanan untuk makan kuliah duha Dr. Izhar, tak boleh. Atau Ustaz Dasuki, tak boleh. Mana boleh kita wakaf untuk benda makan? Benda habis tak boleh. Dia mesti benda yang berkekalan. Kapet kekal. Dan kapet ni tu, bila kapet ni selagi boleh pakai, kita pakai sampai hancur. Kalau katakan masjid nak tukar, kita ambil yang boleh pakai ni, bagi pula pada surau-surau yang lain. Boleh. Selagi mana ia digunakan untuk ibadah. Nampak? Macam orang bagi wakaf kain telekung. Orang perempuan bagi telekung kan? Dekat surau masjid kan? Bagi telekung. Tuan-tuan, itu wakaf. Selagi kain telekung tu diguna pakai, selagi ada dekat surau tu, selagi itulah pahala akan sampai kepada kita. Bukan kita bagi kita, keluarga kita semua dapat dia punya kesan dia. Kadang-kadang orang tak nampak benda ni. Mungkin kita nak beli telekom mahal. Allah, mahalnya Siti Khadijah. Berapa? 100 lebih tak? Mahalnya Siti. Tak apa. Awak infak yang paling cantik yang kamu ada. Tak semesti Khadijah. Kamu beli kat mana? Dekat Thailand. Harga lebih kurang RM30. Kamu infak. Yang penting paling cantik yang kamu ada dan paling mampu kamu ada. Itu infak. Jangan kita ambil yang paling kita tak suka. Kita semua pakai, kita anak-anak kita semua pakai yang Khadijah. Tapi bila wakaf, kita bagi yang paling miskin, paling buruk, itu tak boleh. Bagi yang paling cantik yang kita ada, itu adalah yang terbaik. Nak bagi hadiah, bagi hadiah yang paling cantik yang kita ada, itu adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, macam wakaf, kita cuba buat macam kita letak telekung, itu sebahagian. Orang dah wakafkan telekung, apa pula macam kita tak mampu nak beli telekung, tak mampu nak beli itu, tak mampu nak beli ini, tak mampu. Apa yang kita mampu? Basuh. Itu juga wakaf. Faham tak? Kita nak mampu buat benda tu, tak ada masalah. Tuan-tuan dan puan, yang penting benda itu adalah kegunaan untuk maslahah umum. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, wakaf ini banyak. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Qasas ayat 77. Apa kata Allah Taala? Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu ni, Allah kata, aku dah bagi macam-macam dekat dunia. Kamu manfaatkanlah dunia. Untuk apa? Untuk akhirat. Akhirat kamu jangan lupa. Buat sebanyak mungkin yang kita boleh, tuan-tuan. Wakaf selagi kita mampu, buatlah, tuan-tuan. Mengikut kemampuan kita. Macam orang perempuan, banyak benda yang dia boleh buat. Orang lelaki, banyak perkara yang dia boleh buat untuk dapat akhirat. Macam orang lelaki pergi masjid, dengar je orang nak buat masjid, nak buat surau, nak beli itu, nak beli kipas, nak beli itu. Tuan-tuan, RM10 pun cukup, tak semesti RM100. Orang yang mampu RM100, tak semesti bagi RM1,000. Orang yang mampu 1,000 tak semesti nak bagi 10, ikut kepada kemampuan. Itu sebab tuan-tuan, bila kita banyak membuat wakaf, itulah yang akan sampai di akhirat, tuan-tuan. Sebab benda ni tidak akan habis. Kalau makan habis lah kali jadi benda, tapi tetap dituntut. Yang mampu bagi makan, makan, dia dapat pahala makan, buat makan. Yang berwakaf, dia akan berkekalan. Yang zakat, dia ada pahala zakat. Jadi dia setiap benda tu, dia ada bakul masing-masing. Jadi kita nak penuhi setiap bakul-bakul itu. Macam nak naik pangkat lah tuan-tuan. Kita nak naik pangkat, kita kena, macam saya di universiti, saya kena menulis. Tu bakul menulis, kena isi, kena penuh.
saya kena bermasyarakat, kena berceramah. Saya kena ceramah, tak boleh bakul ceramah penuh, bakul menulis tak penuh, tak boleh. Dia mesti penuh penulisan, penuh tulis, kena penuh apa? Bakul kemasyarakatan, mengajar ceramah, kena juga penuhi bakul sebagai penasihat-penasihat kepada kerajaan, kepada institusi, kepada apa saja. Yang penting menjadi penasihat, kena ada bakul ni. Lepas tu bakul yang seterusnya, bakul mengajar. Empat bakul. Bila penuh empat bakul, baru kamu boleh naik pangkat. Ha, begitu maksudnya. Sama juga macam nak masuk syurga. Mesti kena penuhi banyak bakul. Bukan satu bakul kamu boleh masuk terus. Tak, ha, mesti. Walaupun contoh, Nabi dah pernah sebut, ada orang tu dia pergi jihad fi sabilillah, mati tuan-tuan puan-puan. Tiba-tiba Nabi SAW maklum kepada sahabat, fa innahu finnar, orang itu masuk neraka. Terkejut semua sahabat, kenapa ya Rasulullah, dia ni masya Allah orang yang bersungguh-sungguh untuk pergi berperang fi sabilillah. Nabi kata apa? Dia pergi perang bukan kerana Allah Ta'ala. Ada bakul tak selesai. Bakul jihad ada, tetapi bakul hati tak ada. Itu ha, sebabnya Ustaz Dasuki dia bincangkan tentang hati, jiwa. Macam mana nak jadikan jiwa tu lembut dan menyebabkan kita ini insaf untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita buatlah apa saja kemampuan kita untuk dapat akhirat. Buat siang dan malam. Tapi jangan lupa untuk dapat akhirat. Untuk dapat dunia. Dunia ni kita kena kejar juga macam biasa. Cari duit, cari rezeki, buat bisnes. Biar orang Islam kaya, InsyaAllah dengan kekayaan inilah yang akan bawa kita masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Macam contoh ni, tengok, dia orang buat kahwin, datang buat kahwin kat masjid, mesti kena bayar juga. Buat majlis kahwin dekat dewan, mesti kena bayar juga. Betul tak? Ke pergi buat majlis kahwin dekat dewan-dewan free semua tu kan? Mana ada, masjid ni pun kena bayar. Faham tak? Kita buat lewat kat dewan bawah, kena bayar. Boleh tak? Orang kata boleh. Al-aslu fil asya' ibahah. Nak buat majlis kahwin, nak buat majlis itu, majlis ini, buatlah, tak ada masalah kat mana-mana pun. Memang kena keluar duit RM50,000, kena bayar dewan, tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita mampu. Yang penting kita buat kerana Allah Ta'ala. Yang penting kita buat sebab nak menjadikan ia sebab apa nama sunnah Nabi itu direalisasikan. Maksudnya kita buat tu benda tu memang baik untuk keluarga kita, tak ada masalah. Cuba ada seorang orang diharamkan, tak boleh. Dia kata buat majlis kahwin dekat dewan-dewan tu semua haram lah. Aduh, sedap dia bagi hukum. Ni orang panggil mufti-mufti. Orang kata apa? Mufti-mufti Facebook dia bagi. Cepat betul dia bagi hukum. Kita nak bagi hukum pun takut tu kan. Walaupun saya mengajar kitab-kitab yang berkaitan fatwa, mesti saya balik fatwa kita juga. Saya takkan bawa ikut sedap saya yang bagi fatwa. Tak boleh. Saya kena rujuk fatwa Malaysia, saya kena rujuk fatwa antarabangsa, rujuk lepas tu baru bagi hukum. Kita bukan bagi hukum, kita tolong sampaikan hukum. Itu dia. Tuan-tuan, tapi yang mudah-mudah bagi hukum fatwa yang bukan-bukan, ini yang kadang-kadang kita takut, tuan-tuan. Ada bagi hukum buat majlis kahwin dalam majlis haram, buat dekat ni haram. Habis buat macam mana? Buat sederhana dalam rumah saja. Pula dah. Dia benda ni benda yang umum, benda yang dibenarkan selagi tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, kita gunakanlah apa yang kita mampu dalam hidup kita ini untuk dapat akhirat. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Yang keempat. Perkara yang keempat yang kita boleh gunakan untuk sampai ke akhirat tuan-tuan dan puan. Untuk kita manfaatkan nikmat yang Allah bagi ini tak lain dan tak bukan, iaitu pasangan hidup kita. Pasangan hidup. Tuan-tuan, kita tak boleh masuk syurga tanpa redha pasangan kita. Suami tak boleh masuk syurga kalau isteri tak redha. Contoh, kita menzalimi para isteri, makan minum tak jaga, tuan-tuan, jawab di akhirat. Sebab orang lelaki kena bagi nafkah. Nafkah ni ramai orang silap. Nafkah makan, itu nafkah. Nafkah minum, nafkah. Nafkah pakaian, nafkah. Bagi makan minum ni kepada pasangan, isteri khususnya, itu kewajipan, bukannya sunat. Ramai orang ingat, tak, saya dah bagi makan minum ustaz, cukup lah. Tak. Makan minum lain, itu satu nafkah, satu part. Bagi makan dia, okey, apa yang kita mampu. Makan pula mengikut kemampuan. Suami, kalau suami dia sebagai seorang cikgu, maka dia kena ikut uruf cikgu-cikgu bagi makan isteri dia apa benda. Siapa cikgu sini angkat tangan?
Ada cikgu? Tak ada cikgu. Habis apa yang ada kat sini? Ha? Siapa? Haji kerja apa je? Haji? Ha? Custom? Ha? Gapa dia? Oh, swasta. Swasta. Okeylah, kita letak swasta. Okey, letakkan gaji dia RM4,000. Contoh, letak ni. Walaupun gaji RM14,000. Contoh, RM4,000. Kata RM4,000 gaji. Gaji RM4,000, kita kena tengok. Orang kat, duduk rumah kat Putrajaya, kena tengok apakah uruf orang Putrajaya ni yang gaji RM4,000 makan apa. Tanya kawan sebelah, berapa gaji? Lebih kuranglah RM4,000 lebih. Kita pun tahu, kita tengok dia punya jawatan tu, kita tahu dah berapa gaji dia. RM4,000, okey. Makan apa kat rumah? Alhamdulillah ada, seminggu adalah sekali makan udang, seminggu adalah sekali makan telur, sekali adalah makan ikan, seminggu tu adalah makan roti yang bertukar-tukar. Jadi maknanya dia punya tu makanan tu nampak. Kita pun balik, kita kena buat benda yang sama. Kalau kawasan tu semua lebih kurang sama je, ikan, kembung, kat Putrajaya semua makan ikan kembung je. Maka ikan kembung tu mesti kena ada lah. Ha, tu dia punya uruf tu, uruf. Al-adah muhkamah, adat menjadikan sebahagian daripada hukum. So kena tengok, okey kat rumah ni orang semua makan ikan kembung. Awak nak makan ikan kembung? Rumah kata, memang saya suka sangat ikan kembung, wajib dah beli tu. Wajib dah, sebab apa? Sebab isteri nak, anak-anak nak, dan uruf pun dah biasa benda tu dengan gaji yang sedia ada. Ha, tak bolehlah kita gaji RM4,000 tapi bercanggah dengan uruf makan orang biasa yang gaji RM4,000. Bila tanya, gaji RM4,000 macam mana kau bagi makan anak-anak? Alhamdulillah lah aku ni berjimat sikit, Syekh. Makan-makan ni memang tak bagi sangat lah. Aku minta maaf lah banyak-banyak. Biar kita menyimpan. Dia orang ni biar. Isteri pun kalau kita bagi makan macam-macam ayam dia, jadi macam ayam badan dia. Dia sedap je kutub dia. Dia tak boleh cakap macam tu. Suami ni dia kena faham. Apa yang isteri nak makan? Ni nafsu. Orang perempuan pun ada nafsu dia. Nafsu makan dia ada. Dia tengok kawan sebelah makan. Cili apa? Daging salai masak sila api sedapnya. Kita pun kena fikir dah. Isteri nak makan daging salai, belilah daging bang. Kita mampu kan? Kerja cikgu mampu RM4,000 sebulan. Ni tak, bila tanya gaji RM4,000 tu makan apa? Oh, saya tak ada apa. Saya memang ajar tak hari ni makan telur je. Hari ni telur goreng, esok telur rebus, tulak sup telur, lepas tu tom yam telur. Semua telur tu kan? Saya cakap ni, saya sebenarnya jumpa dah ni. Suami pensyarah, suami pensyarah, isteri cikgu. Pensyarah ni saya tengok dia ada PhD, so kurang-kurang buruk-buruk 7,000, 6,000, 7,000. Buruk-buruk. Buruk-buruk ni. Tahu tak? Anak ada dekat 5 orang. Isteri dia bila pergi pasar, beli sikit, beli sayur-sayur sikit, sayur-sayur pun, lepas tu ikan dia beli hok yang mangkuk je. Yang mangkuk. Yang dalam satu mangkuk RM5. Dia beli hok tu 2 3 4. Lepas tu orang tanyalah, kata saya tak beli ni yang ni. Dia kata rugi, habis duit dia dah. Lepas tu kita banyak. Lepas tu saya memang saya kreatif sikit dia. Dia siap cerita lagi kawan-kawan ni, kawan-kawan pensyarah. Saya kreatif betul dia kata. Apa dia? Kalau saya masak, isteri je dah. Saya buat telur. Anak-anak pun pandai lah, alhamdulillah suka dia orang. Paprik telur. Kan tahu paprik daging kan? Tak, paprik telur. Sup telur, apa nama apa telur goreng, masak cili api, pelik-pelik. Semua telur. Menu tu 5-7 hari, 5 hari telur. Yang lain barulah ikan yang dalam bekas tu. Tuan-tuan, tapi masalah dia bila anak pergi ke rumah orang makan macam Ya'juj dan Ma'juj. Berdosa suami dia. Suami berdosa sebab apa? Nafkah kau tak tahu. Nak kahwin pandai tapi bagi nafkah tak pandai. Kau jawab di akhirat. Itu sebabnya bagi ikut kemampuan kita. Bukan maksud saya, oh kita ni gaji RM4,000 tapi bagi makan macam orang gaji RM10,000. Itu tak betul. Hari ni makan kat mana? Steak. Esok kat mana? Menateh. Menateh? Kan kedai menateh sekali duduk dah RM50 dah. Orang ada duit tak apalah, sebulan sekali nak rasa kan. Tak apa. Esok lusa makan kat mana? Makan dekat hotel Justice Hotel. Justice Hotel mana pula? Aku tak tahu. Best sibuk je ni. Golden Horses. Oi, gaji RM4,000 tapi hidup macam RM10,000. Ini tak boleh. Ini dipanggil suami yang tak ada otak. Menggunakan duit pada tempat yang salah. Wala tusrifu, Allah bagi tahu. Jangan buat pembaziran.
Oleh sebab itu tuan-tuan, kita kena buat sesuatu, kena kena pandai bagi nafkah, nafkah wajibah, makan minum. Pakaian sama juga, bagi ikut kemampuan kita. Gaji kita RM4,000, pakaian isteri macam mana? Okey. Pakaian isteri kalau gaji RM4,000 setakat nak beli tudung Nilofa tak ada masalah. Berapa tu Nilofa? Farida. Yang yang ni lah, yang 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 potongan 50%. Kalau dia 70% lagi bagus. Tuan-tuan, alah pakai sekejap je pun. Kita beli, pakai, kita bagi apa yang dia mampu. Tak ada masalah. Tapi kalau dia gaji RM15,000, gaji RM20,000, isteri pergi ke bandih kahwin bawa plastik je tuan-tuan. Handbag tak ada. Ah, tu tak boleh juga. Kena bawa bagi apa yang sesuai untuk isteri ni. Maknanya bagi, okey dia pakai handbag jenama apa. Kalau gaji RM4,000, berapa apa ni handbag paling-paling common dia boleh pakai? Sembonia. 20% less. Bonia 50%, tak ada masalah. Maknanya boleh kita bagi ikut kemampuan. Kadang-kadang isteri pula tak nak, tak apalah bang, beli hak yang jenama-jenama biasa ni bang, tak ada masalah. I tak kisah. Yang penting handbag. Jangan you bagi plastik sudah. Kalau orang Kelantan panggil plastik garik. Ya plastik rok. Rok, ha? Plastik rok ah. Apa plastik rok aku pun tak faham. Orang rumah saya Kelantan, dia plastik rok, kerana plastik garik. Tak macam mana yang mana satu, wallahu alam. Tuan-tuan puan, apa yang pasti? Bagi ikut nafkah. Itu nafkah wajib. Yang bagi duit lain pula. Lain pula. Ha, ni orang lelaki bengang ni. Celaka betul ustaz ni cerita benda ni. Habis aku ni. Dak, ni hukum. Jadi maknanya duit tu kena bagi juga. Maksudnya, makan minum dah selesai, pakaian dah selesai, rumah dah selesai, kereta. Kereta tu tambahan. Dia tak, dia nak, dia boleh tambah, boleh top up. Kita mampu kita bagi motor je. Tapi kesian, kita tambah kereta kancil. Tapi yang penting sekarang ni duit. Nafkah duit. Duit ni kita bagi juga. Ni suami. Duit ni pula mengikut kemampuan juga. Katakanlah kita dah bagi semua, everything okay. Tanyalah pada isteri, you cukup duit tak? Alhamdulillah, I cukup lagi. Nah ambil lah, I bagi RM50. Pegang RM50, isteri bengong. Kenapa RM50? Apa benda ni bang? Nafkah saya. Puan-puan ambil tak RM50? Oh kak. Kak. Ambil. Ambil. Sebab apa ambil? Sebab anggaplah itu nafkah. Walaupun gaji kita besar. Sekarang ni lelaki kerja je pegawai biasa, tapi isteri dah pegawai kanan, eksekutif, ada dereba. Suami bagi 50, ambil bang. Ambil kak. Ajar suami sentiasa memberi. Kita pun ambil, bukan kita bakar pun, kita ambil simpan untuk anak-anak. Itulah baik bagusnya orang perempuan. Orang lelaki bagi. Kalau katakan dia bagi, isteri kata tak apalah bang, tak. Dia tak nak. Tanazzalat an haqqiha. Orang perempuan tak nak. Tak nak terima dia punya nafkah. Dia kata bang, tak payah bang. Gaji saya pun dah cukup, saya bantu abang. Dah selesai masalah lelaki. Orang lelaki tak payah. Takkan tanggung dosa nafkah duit. Tu sebab kena ingat ni nafkah tanggungjawab ni. Tu sebab macam saya sendiri pun, oh, rumah saya pensyarah. Tanya, nak duit lah. Tak apa, tak apa, cukup. Duit yang ada pun alhamdulillah cukup. Okey. Tak ada masalah. Lega aku tu kan. Yang penting kita lepas jawab di akhirat. Jangan nantikan isteri tanya di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan, ni suami aku ni, ya Allah, memang aku sayang dia, tetapi dia tak pernah bagi nafkah kepada aku, ya Allah. Masa tu tuan-tuan, nak jawab apa depan Allah? Masa tu semua orang bawa diri masing-masing. Suami bawa diri dia, isteri bawa diri dia, anak bawa diri masing-masing. Sebab Allah sebut la yanfa'u malun wala banun. Masuk dalam syurga tuan-tuan, dekat padang mahsyar, setiap orang, anak-anak ni tak mendatangkan faedah langsung kepada kita. Langsung tak beri faedah. Kecuali orang-orang yang datang, dia bawa amal soleh yang banyak. Anak bawa amal soleh, kita bawa amal soleh, isteri bawa amal soleh. Masa itulah amal soleh kita itu digabungkan family kita punya amal soleh untuk masuk dalam syurga. Dia panggil syafaat ahli keluarga. Tuan-tuan, tapi kalau semua bawa perangai masing-masing, isteri tak dididik dengan agama, suami tak dididik dengan agama, anak-anak tak dididik dengan agama, akhirnya tuan-tuan puan-puan, apa yang akan berlaku? Di akhirat semua bawa diri masing-masing. Na'udzubillah min zalik. Itu yang sampai isteri dakwa suami, suami dakwa isteri, sama juga. Jangan ingat, oh perempuan happy, oh badan muka suami aku. Tapi isteri pun sama juga, akan ditanya di akhirat kelak. Allah tanya,
Dalam hadis Nabi, Nabi kata, ayyum ra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Mana-mana perempuan, isteri yang mati, suami redha, masuk syurga Allah Ta'ala. Awak pangkat besar mana pun, bila balik rumah, suami adalah bos kita. Tak boleh. Kalau kat pejabat, kita keluar ke rumah, kita keluar ke pejabat, kita pakai baju yang paling cantik, wangi-wangian yang paling baik yang kita ada, tiba-tiba bila balik rumah, kita pakai baju yang paling hodoh, tuan-tuan. Jawablah kamu di akhirat kelak. Sebab suami tak redha. Itu sebabnya kalau kita hidup, kamu kena cari benda yang Allah redha. Cari. Jangan kita buat benda yang Allah tak redha, yang suami tak redha. So kita buat pakaian, pakai baju paling cantik, itu kamu akan dapat di akhirat kelak. Suami nak makan apa, buatlah tuan-tuan. Kadang-kadang suami ni dia minta. Kalau dia minta tu, kadang-kadang kita tak tahu adakah itu permintaan terakhir dia. Kita pun tak tahu. Macam kawan saya tuan-tuan, suami dia minta benda yang pelik-pelik. Suami dia minta apa? Minta nak apa? Nak mi goreng. Eh, bukan. Allahu akbar. Jawa-jawa tu apa? Mi jawa apa? Yang rebus tu. Mi rebus jawa ke? Apa? Mi jawa lah. Ha, mi jawa. Dia rebus kan? Yang rebus. Ha, mi jawa. Minta mi jawa pukul 2 pagi, bang. Tapi isteri ni kata, isteri dengan hidup dia kejut. Yang nak makan mi jawa. Kalau minta Maggi boleh tahan lagi. Minta mi jawa. Isteri ni bangun, masak pukul 2, pukul 3:30 siap. Suami tidur balik. Tu kurang asam dia. Dia kata, ustaz, suami saya tidur, ustaz. Saya masak pukul 2 tu, pukul 3:30 dia makan. Dia makan habis. Saya pula terharu. Ya Allah, makan habis. Tuan-tuan, esok suami dia pergi pejabat, accident dekat Kuala Lumpur. Meninggal dunia. Naik motor. Tuan-tuan, kadang-kadang tu permintaan terakhir suami kita pun tak tahu. Ha, nasib bijak ni, kalau dia tu diminta mi bandung. Kalau diminta yang abang nak kahwin seorang lagi, macam mana? Mungkin itu permintaan terakhir dia bagi lah. Jadi kalau nak cerita, bukan benda yang kita mampu bagilah. Benda tak mampu bagi, tak payah bagilah. Bagi yang kita mampu. Maknanya kalau katakanlah suami minta itu yang setakat kita mampu bagi, kita bagi. Tak payahlah kita nak berkira sangat, tuan-tuan. Dah banyak dah. Ini yang saya dengar kawan saya ni. Yang masa kat Mesir tu saya ingat lagi. Sekarang dah kahwin baru, saya hijahkan dia dengan pengurusi masjid. Pengurusi masjid tu suami isteri meninggal dalam wuduk. Oh tu bila jadi pengurusi masjid, isteri baik, anak pun baik. Tapi lepas tu dia tak ada suami dah, tak ada isteri dah. Kebetulan kawan saya ni kosong, saya pun masukkan, dapat juga tu. Alhamdulillah sekarang ni mengandung pula, buat mengandung dia, alhamdulillah. Apa berlaku? Dia ni masa kat Mesir sama juga. Dalam keadaan tengah mengandung, suami dia baik, suami dia balik, bawa kawan 10 orang. 10 orang. Bayangkan dia mengandung kat Mesir, tuan-tuan. Kita amat terhad dapur kita ni. Masa tengah belajar, terhad. Makanan pun bukanlah banyak sangat. Lauk pun bukan ada. Tapi dia bawa 10 orang. Bawa kawan-kawan. Dia beritahu, ni saya belikan spaghetti, tolong masak. Ni kawan-kawan. Diorang, dia kena masak berapa kali tau. 2 kali ke 3 kali. Sebab perkakas terhad. Tuan-tuan, dia tak ingkar, tuan. Dia masak. Sampai letih yang teramat, dia kata. Kawan-kawan makan, Allahu Akbar, licin. Tengah belajar, orang bujang datang makan, ya? Macam mana dia makan? Memang dahsyat, tuan-tuan. Dia makan licin. Membasuhlah dia. Suami pula nak keluar. Yang saya nak pergi ni, dia pun salam, cium tangan, dia cium dahi. Dia cium dahi pula gitu. Cium dahi, dia bagi tahu, terima kasih ya, sebab memenuhi hak, apa ni, memenuhi permintaan saya yang last minute. Dia cakap last minute, tuan-tuan. Isteri peliklah, lah, tak apalah saya. Dia letih tapi dia kata, tak apa, saya faham. Terima kasihlah sebab tolong layan keluarga saya. Apa ni, kawan-kawan saya. Depan ni saya tak minta tolong lagi dah. Dia cakap macam tu. Isteri tak terfikir, dia pergi nak pergi baiki parabola. Pelajar Malaysia punya dekat atas bangunan. Parabola. Dia naik atas. Bangunan lain, dia pergi bangunan tu, tuan-tuan. Lepas bersalam, naik ke atas, sampai ke atas, rupanya orang Arab punya bangunan ni dekat atas tu dia tidak ada penghalang. Lubang angin tu dia tak ada penghalang. So kita jalan tu kalau tak berhati-hati jatuh ke bawah terus. Ha, ni lantai, tiba-tiba prang ke bawah. Daripada tingkat 5 ke bawah terus. Dia tak perasan, tak ada dinding. Arab dia buat sendiri, dia tak pakai kontraktor berdaftar apa semua. Jadi parabola ke depan sana. Tengah-tengah ni ada lubang angin. Dia jalan waktu malam tu tak perasan, lampu picit tak bawa. Jalan-jalan ke bawah terus pergi, tuan-tuan. Jatuh meninggal di tempat kejadian. Ni berlaku kat Mesir, kawan baik saya, tuan-tuan.
isteri dia yang pergi bawa ni pula pun pelik. Bayangkan isteri tengah letih membasuh rumah ni, orang ketuk pintu. Assalamualaikum. Ni nak bagi tahu ni, buka-buka pintu tengok-tengok. Dia tak cakap apa-apa, hanya bawa baju yang berdarah. Macam mana perasaan tu, tuan? Dia pegang baju tu sampai masa suami dalam hospital nak keluar, dia duduk cium baju yang berdarah tu. Tuan-tuan, dia sekurang-kurangnya suami dia doa sebelum keluar, saya doakan awak mendapat rahmat dan keberkatan Allah Ta'ala. Tapi betul tuan-tuan, orang itu hari ini mendapat keberkatan. Dia kahwin dengan orang yang berduit. Dia kahwin dengan seorang lelaki yang fikir jauh tentang Islam. Duduk kawasan rumah banglo, apa lagi dia nak? Dia keluarga yang biasa-biasa masuk ke dalam alam keluarga itu tuan-tuan, berbeza 100%. Allah berkat doa suami dia, arwah suami dia. Sekarang dia bahagia tuan-tuan. Kawan baik saya. Itu sebab tuan-tuan, orang perempuan, buatlah sekadar yang kita mampu. Memang kita akan menangis dengan permintaan-permintaan suami. Tapi ingat, air mata inilah yang akan bagi syafaat untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab redha dengan apa yang suami nak buat. Jadi tuan-tuan perempuan, jadi itu antara benda yang kita kena buat untuk memastikan hidup kita ini mendapat rahmat dan keberkatan. Sekurang-kurangnya, nikmat yang Allah bagi pinjam, kita kongsi balik, kita bagi balik untuk mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jadi insyaAllah tuan-tuan perempuan, kuliah kita ini, saya dimaklumkan ia berbentuk bulanan. Mana Izzat? Bulanan? Dia dalam bentuk bulanan. InsyaAllah setiap bulan kita akan ada kuliah duha di sini. Saya akan bawa kitab. Kitabnya saya tengah fikir lagi apa kitab yang sesuai. Jadi sebelum, mungkin saya minta pandangan tuan-tuan perempuan juga, sebab saya banyak juga mengajar kitab. Kalau macam kitab Qardawi, Yusuf Halal Haram, saya memang saya mengajar dekat SPA, apa tu? Masjid apa? Surau Muhajirin. Muhajirin Session 9 dengan Session 8 kan, SPA. Itu pun memang penuh lah malam, soal jawab hukum dan sebagainya. Jadi mungkin saya akan dekat masjid ni saya tengah fikir apa yang sesuai. InsyaAllah untuk bulan depan, kuliah duha bulan depan, kita akan mulakan dengan kitab yang baru. Dan saya akan saya mengajar sekejap je. Saya mengajar setengah jam. Setengah jam lagi saya buka soalan, untuk mudahkan tuan-tuan perempuan. Dia sejam je kuliah. Setengah jam baca kitab, dan setengah jam lagi soal jawab daripada tuan-tuan perempuan. Orang perempuan boleh tanya, sini besar tak dengar. So tuan-tuan boleh hantar surat, hantar kertas. Ya, hantar kertas. Saya akan baca kat sini soalan-soalan yang berkaitan tentang fiqah semasa, isu-isu semasa yang perempuan nak tanya. Sebab saya tahu perempuan banyak masalah, tuan-tuan banyak masalah. Dan saya minta maaf, tak boleh nak jawab semua dalam Facebook dan juga dalam Instagram. Dalam Facebook saya soalan cukup banyak, beratus-ratus soalan masuk, tapi saya tak nak jawab semua. Sebab follower pun hampir 400 ribu, memang kita tak mampu nak jawab semua. Soalan pun kadang-kadang terlalu panjang, saya kena explain panjang. Jadi dalam majlis ni saya boleh explain. Dan live dekat Facebook pun cukup banyak, memang memberi manfaat. Baru ni saya buat di last baru ni, tentang orang tanya, banyak tanya tentang fake kecantikan. Dia tanya boleh ke tidak perempuan buat begini. Untuk satu jam saja 12,000 dalam Facebook orang tengok, dalam satu jam. Lepas tu dia meningkat. Itulah hebat budak-budak muda ni tuan-tuan. Dia gunakan media baru untuk dakwah. Mereka kata kami tak mampu nak bercakap, nak berceramah, tak mampu. Kami mampu untuk sebarkan dakwah. Jadi tuan-tuan, kita ucapkan terima kasih untuk geng-geng muda ni, dan sentiasa buat program agama sehingga Majlis Agama di Putrajaya ni hidup yang luar biasa. Dan insyaAllah malam ni forum perdana Bual Bicara, ada 4 ulama besar yang akan berada, termasuklah guru saya Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, Sheikh Muhammad Mohib daripada Terengganu, ini kawan saya di Syria, Ustaz Haji Nik Kamarudin, ni pun orang yang tanyalah Ustaz, Ustaz Muhammad Najib Kasim, ini kawan saya di Jordan dulu ni. Jadi 4-4 orang ni akan ada pada malam ini, forum perdana pada 25 Februari 2017 selepas maghrib di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Jadi tuan-tuan puan, selagi tuan-tuan ada rezeki untuk datang Majlis Ilmu, datanglah. Sebab inilah benda yang baik untuk kita,
yang boleh memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah apa yang baik itu kita anggaplah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yakin itu pastinya Allah nak bagi kasih sayang kepada kita. Yang kurang itu daripada saya sendiri. Jadi sebelum saya tutup, ada tak nak tanya soalan apa-apa? Saya buka soalan. Ada? Ya. Soalan yang menarik berkaitan tentang solat duha. Dalam mazhab Syafi'i, solat duha ni merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang digalakkan. Jadi Nabi SAW sendiri pun tak pernah tinggal solat duha, termasuk solat duha di Masjid Quba. Nabi akan berjalan lebih kurang 4 km daripada Masjid Nabawi sampai ke Masjid Quba, berjalan dengan untanya. Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik unta. Pada hari Sabtu dan ada kalanya hari Isnin, Nabi akan solat di Masjid Quba, solat duha. Itu sebab antara benda ya, bila kita sampai di Madinah, kita pergi ziarah Masjid Quba, kita akan minta semua jemaah solat duha di Masjid Quba. Semayanglah. Berapa banyak? Nabi buat, ada Nabi buat 2, ada Nabi buat 4, dan maksimum 8. Jadi dia ada orang kata apa, amalan mengikut kepada kemampuan. Paling sikit 2 rakaat. Jangan tanya pula ustaz boleh tak buat 1. Tak ada. Itu witir. Kalau minimum 2, kalau mampu 4, kalau mampu lagi 6, kalau mampu lagi 8. Jadi buatlah sebanyak yang kita boleh buat. Namun begitu, jangan kita habiskan masa duha itu dengan solat. Tak boleh juga. Kerja tetap kerja. Sebab tu bak, dia paling minimum 2 rakaat. Macam waktu pejabat. Waktu pejabat kan puan-puan, tuan-tuan kan sibuk kan buat kerja. Allah. Tu sebabnya kita ni, Nabi dah bagi tahu awal, waju'ilat li ardon tahura. Dijadikan tanah ni semua suci. Lantai ni semua cuti. Oleh sebab itu, bawalah sejadah kejap. Wuduk tu biar ada, pukul 8 sampai pukul 12 tu biar ada wuduk antara tu. Ambil sejadah, ampas sejadah. Sekarang ni nak tengok apa? Kiblat pakai ni ya. Cari kiblat sana. Ambil, ampas, angkat takbir, sembahyang. 2 rakaat tepi kita punya apa nama meja. Tak salah. Cuma kena kawal lah, jangan riak pula. Angkat takbir, Allahu Akbar. Tengok kiri kanan, semua orang tengok apa pula dia buat. Yang kita pula menengok ni pula, janganlah banyak-banyak mulut. Elah, tunjuk alim lah pula. Jangan, bab-bab ni kita kena galakkan. Baru tengok dia semayang duha. Kita tak semayang duha, ambil wuduk pergi semayang juga. Malu. Falyatanafasil mutanafisun. Bekerja-kejar untuk buat baik. Cumanya, apa fadilat dia? Fadilat dia pertama, ikut sunnah Nabi. Yang kedua, tuan-tuan puan-puan, sayarzuqullah min haitsu la yahtasib. Allah buka pintu rezeki daripada mana kamu tak tahu. Tuan-tuan, buatlah amal solat duha. Saya belajar daripada guru saya, Sheikh Quraim Rajah. Masa tu saya sedih sebab saya baru tunang umur 18 tahun. Saya sekolah, college saya kat Syria tak diiktiraf oleh negara tu masa tu. Masa tu tak diiktiraf. Walaupun saya dibesar kat Syria, masa tu apa ni, saya punya sijil tu kalau balik macam kertas kosong, kertas surat khabar, tak payah pedah. Buat balut ni boleh lah. Mana tak ada pedah ni. Saya sedih. Jadi guru saya perasan sebab saya ni jadi cukup mulut banyak, suka bertanya. Saya tak segan nak bertanya, saya tak segan. Saya akan tanya selagi sampai saya puas hati. Jadi saya pun tanya. Lepas tu dia tengok saya senyap kan. Lish antaya bunaya, lish la'za lah ni. Dia kata, kenapa kamu sedih sangat ni? Saya pun cakap, saya kata sedih lah sebab dah bertunang. Tapi saya tak tahu balik nak kerja apa. Oh, tu dia marah. Takillah, takut tuan. Macam mana kamu takut? Kenapa kamu risau? Rezeki milik Allah, bukan milik kamu. Oh, tu dia marah. Dia ketuk atas kepala tu. Dah lah kena marah, ketuk atas kepala pula. Lepas tu dia bagi tahu, ya bunai, teruskan. Belajar wahai anakku. Belajar sampai habis. Belajar sungguh-sungguh. Dan jangan lupa solat duha, semayang duha jangan tinggal. Bermula umur 18 tu lah, sampai hari ni saya tak pernah tinggal solat duha. Paling minimum 2 rakaat. Tapi saya dapat rasa tuan-tuan,
Allah permudahkan banyak-banyak urusan. Sungguh Allah mudahkan urusan belajar, Allah urusankan urusan kahwin, Allah urusankan family punya keluarga, Allah urusankan tugasan saya, kerja-kerja saya. Alhamdulillah Allah bagi tak pernah Allah tarik. Alhamdulillah dengan izin Allah buat masa ini. Saya minta biar berkekalan. Dan Allah akan uji juga. Memang akan Allah akan uji. Dengan apa yang Allah bagi hari ini, mas, alhamdulillah Allah bagi macam-macam dah. Apa yang Allah tak bagi? Dengan umur saya tak sampai 40 lagi, macam-macam dah Allah bagi dengan nikmat. Tu mak saya cakap tadi. Saya datang tadi, saya jumpa mak saya. Tanya mak, malam-malam petang ni nak jumpa dia kan. Ah, tu berkat doa mak saya tak pernah miss doa umat. Jadi dia kata apa? Dia kata, Jah ni Allah bagi macam-macam dah. Bersyukur, dia mak suruh bersyukur. Yang kedua, sabar dengan ujian yang Allah bagi. Hanya sedikit saja. Antara ujian Allah bagi, rehat tak cukup. Makan tak tentu wala. Tak jaga. Makan ni orang bagi terlalu banyak. Jadi terlebih makan benda mewah, gemuk pula tuan-tuan. Inilah akibat dia kolesterol tinggi. Lepas tu kepala sakit selalu. Biasalah tu. Masa tidak ada. Memang Allah akan ambil. Allah bagi dan Allah tarik. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, sembahyang duha ni banyak Allah bagi kemuliaan. Cuma kita minta doa, kita buat tugas kita, tugas Allah memberi. Itu tugas Allah Ta'ala. So kita buat apa yang Allah suruh. Tuan-tuan, alhamdulillah. Buatlah tuan-tuan. Alhamdulillah macam syukur. Saya pun bersyukur. Mungkin dulu semasa saya kat belajar kat Syria, saya sangat sangat teringin nak pergi Mekah. Sangat teringin. Tengok kawan-kawan yang ada duit pergi Mekah. Sebab saya tak minta duit ayah, mak, adik-adik saya ramai, 11 orang. Semua belajar sendiri. Hafal Quran 7 orang, 8 orang. Semua hafal sendiri. Pakai duit sendiri ayah. Jadi saya pergi Syria, saya belajar semua-semua dapat beasiswa ayah. Mak. Apa ni, beasiswa wakaf dekat Syria. Jadi tuan-tuan, teringin minta doa dengan Tuhan. Ya Allah, aku nak datang Mekah. Ya Allah, dapat pergi Mekah buat haji. Lepas tu dapat pergi umrah. Masa dekat depan Kaabah, minta ya Allah, aku nak pergi ya Allah. Setiap tahun sekurang-kurangnya 2 kali ya Allah. Minta sekali 2 kali ya Allah. Allah makbulkan. Alhamdulillah setiap tahun pergi. Ni bulan 3 pergi, belakang saya jadi duta. Dia jadi duta. Setiap syarikat minta jadi duta. Tahun lepas dengan Ustaz Abdul Khairi. Sebelum tu dengan Ashar Travel. Yang tahun ni, tahun 2017 dengan juara. Dia dekat belakang. Juara. Dia bawa. Bulan 3 bawa. Bulan 12 bawa. Tapi yang sekarang ni bulan 12 lah. Sebab dah dinaikkan bulan 12. Akhir bulan masa cuti sekolah bulan 12. Saya akan bawa 45 orang. Itu masih kosong lagi. Ada lagi baru daftar 10 orang. Jadi tuan-tuan perempuan, dapat juga kita pergi untuk kita kongsi maklumat. Kita kongsi pengalaman, pengajaran yang kita boleh ambil. Itu semua tuan-tuan perempuan, rahmat Allah Ta'ala yang kita tak perasan. Mungkin berkat daripada solat duha, Allah bagi setiap tahun pergi dalam keadaan free. InsyaAllah tuan-tuan, itulah yang kita kena buat. Macam tuan-tuan ada rezeki masing-masing. Tuan-tuan buat, mungkin ada rezeki suami cepat naik pangkat. Saya jumpa ada seorang KSU. KSU, Kementerian Belia dan Sukan. Datuk Lokman. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Orang muda tapi jenis kuat. Semayang duha tak tinggal. Lepas tu jenis fikir untuk belia, bagi bagaimana Islam dengan belia akan datang. Dia duk fikir tu macam mana. Program-program agama. Jadi sebab tuan-tuan, kita nak generasi akan datang pemimpin yang macam tu. Yang semayang duha tak tinggal, solat berjemaah di masjid tak tinggal. Ha, nah, Allahu Alam. Boleh tak? Ya? Baik. Ya, pakcik. Tolong dengar, tolong dengar, tak dengar. Ah, tahajud dia. Ah. Ah, apa? Solat sebelum tidur? Oh. Okey. Ada orang yang dia amalkan solat tahajud di waktu malam. Wa min laili fatahajjat bihi nafilatan. Asa rabbuka lupa ayat tu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Daripada malam dia bangun sembahyang malam. Dia bangun. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Nafilah ni bangun solat malam, solat pertengahan malam, solat untuk dapatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Disebutnya qumil lail, bangunlah di waktu di pertengahan malam, separuh malam atau lebih sikit daripada itu. Boleh tak kita nak solat malam sebelum tidur? Sebelum tidur ni subjektif besar.
Ada orang dia tidur sebelum pukul 12 malam, tu tak panggil tahajud, tu panggil sunat mutlak. Tahajud ni dia mesti bangun wa min apa nama? Nisfahu aw inqus minhu qalila, bangun malam di pertengahan malam, iaitu bermula tengah-tengah malam. Kalau subuh pukul 6, pukul 12 masuk malam, tengah-tengah pukul berapa? Pukul 3 pagi. 3 pagi ke atas itu dipanggil tahajud. Ada ulama tafsir begitu. Jadi kita nak bangun pukul 3 boleh, pukul 4 boleh. Maknanya kita ada sedikit merasai kesukaran untuk melawan nafsu tidur. Tu yang berat tu. Tidur sebelum apa nama sembahyang sebelum tidur itu tak rasa apa. Tidur sembahyang. Yang susahnya bangun pukul 3. Bangun pukul 4. Ya Allah ya Tuhan. Itu masa kita buang air pun basuh, salah basuh pak. Tidur ambil basuh air, basuh kepala lutut, salah basuh kepala. Tuan-tuan, ni kadang-kadang. Sebab apa? Sebab sukarnya kita tidur waktu malam. Nak bangun malam. Tapi kita bangun tahajud tuan-tuan. Oh, itu besar dia punya pahala. Jadi, tidur dulu. Kecualilah kalau kita itu kalau tidur awal. Kalaulah kita musafir, tiba-tiba kita balik-balik, kita nak tidur pukul 4 pagi, baru nak start tidur. Ah, tahajudlah. Sebab dah pertengahan malam, dah masuk waktu dah. Walaupun tak tidur lagi, tapi kita masa tu dah memang dah letih, dah lalok dah masa tu. Sanggup juga semayang 2 rakaat, tuan-tuan. Masa itulah, tuan-tuan puan, rahmat Allah turun mencurah-curah. Allah buka pintu rezeki. Minta doa banyak-banyak masa itu. Ada masalah, ada apa-apa, minta. Nah, ha, jadi itu sebab benda-benda yang kita kena buat. Jadi makcik, tengoklah makcik tidur pukul apa. Katakan makcik tak tidur, tak boleh. Pukul 12 tu atas katil dah. Orang, dia lagi tua ni lagi susah tidur, betul tak? Ha, susah tidur, tahu. Memang macam tu. Sebab Allah bagi memang macam tu. Allah bagi makin tua, makin nak terkencing di waktu malam. Betul? Ha, memudahkan kita ni bangun dah. Allah bagi tolong. Tolong bagi. Orang kata bangun malam. Tak bangun juga. Tak? Tak bangun. Kencing pun kadang. Simpan esok lah. Kata. Simpan esok. Dia dah makin tua, makin susah tidur. Makin banyak nak terkencing. Sebab Allah bagi mudahkan bangun. Tapi ramai tak bangun juga. Dia bangun kencing, tidur balik. Tak? Dia tak boleh tidur. Dia buat-buat tidur. Sampailah kali tertidur begini dengan sendirinya. Rugilah. Jadi tu macam makcik tidur-tidur tak boleh tidur. Tengok-tengok pukul 2 pagi. Bangunlah makcik. Siap-siap-siap-siap. Pukul 3 sembahyang. Saya nak cerita satu benda ni tuan-tuan. Ni saya dapat cerita ni daripada Datuk Jalaluddin Hassan. Isteri dia mau meninggalkan 4 bulan lepas. Tuan-tuan, saya tengok gambar. Dia tunjuk dalam gambar ni. Dia tunjuk, dia ambil gambar. Isteri dia tidur, meninggal. Lepas kafan, dia senyum, nampak lesung pipi. Sebelum ke bumi ambil gambar ni, saya kata, Datuk edit ke? Tak edit. Ini gambar betul Ustaz. Banyak gambar. Keluarga semua tengok. Dia senyum macam ambil pasport gambar dia. Saya kata, macam mana? Apa amalan? Terus saya, otomatik saya tanya, apa amalan dia? Pertama, Ustaz, isteri saya tak pernah tinggal solat duha. Tak pernah tinggal solat malam. Dia akan bangun setiap pukul 4 pagi, solat sampai waktu subuh. Ini amalan dah hampir 20 tahun. Tuan-tuan, 20 tahun bang. Bila dia tanya, kenapa awak suka buat macam ni? Kenapa awak buat macam ni? Dia kata apa? Abang, abang pelakon. Banyak perkara-perkara haram yang abang dah buat. Banyak dosa-dosa abang dah buat. Saya sebagai isteri, saya buat apa yang saya mampu untuk Allah ampunkan dosa abang. Tengok, tuan-tuan. Isteri yang solehah. Allah ambil tuan-tuan. Itu kadang-kadang kita ni banyak dosa. Isteri punya pasal kita masuk syurga. Masa Datuk Hassan, masa Datuk Jalal kita ni menangis. Menangis apa? Menangis. Menangis itu Ustaz. Saya tak sangka Ustaz, saya tak sangka. Dia pergi mengejut Ustaz. Tengok. Kita tak nampak tu kan. Tengok. Dia buat. Nampak langsung pipik. Saya tengok. Saya kata apa amalan? Tak pernah tinggal solat malam. Setiap pukul 4 pagi dia dah bangun. Bersiap siaga. Hatta ketika dia terlentang sakit dalam hospital. Pukul 4 pagi bangun sembahyang tuan-tuan. Sama sebiji macam cerita orang cerita Datuk Ustaz Zuki cerita tentang Ustaz Datuk ni Abdul Aziz Nikmat. Cuma ni orang biasa tuan-tuan. Dia bangun pukul 4 pagi. Dia tak kerja. Dia hanya suri rumah. Dia kata abang sekurang-kurangnya Allah ampunkan dosa saya, dosa abang. Datuk Jalaluddin Hassan kata, sekarang saya buat benda yang sama Ustaz. Saya tak pernah buat dalam hidup saya. Walaupun saya anak Ustaz Tan Sri Hassan Azhari. Sekarang lepas isteri saya tak ada Ustaz, saya buat, saya bangun pukul 4 pagi nak buat apa yang isteri saya dah buat. Tengok tuan-tuan. Berkah doa solat malam.
Yang kedua, tak pernah tinggal solat duha. Yang ketiga, tak pernah memburuk-burukkan suami dia, yang suami dia ni banyak buat macam-macam. Tuan-tuan, ni isteri yang solehah, Allah ambil muka dalam keadaan yang cukup-cukup cantik. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan menangis terus, tuan-tuan. Kalau perempuan tengok, menangis. Berapa ramai artis-artis tengok, menangis semua tengok. Sebab semua kata, aku nak jadi macam ni. Macam mana nak jadi, tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak perasan. Ha, jadi oleh sebab itu, semayanglah tuan-tuan. Paling-paling pun 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh. Bila masuk subuh, dah panggil solat sunat qabliyatus subuh. Nah, ha, wallahualam. Ya, saya rasa cukup dah sekadar itu sebab dah pukul 11. Banyak lagi tuan-tuan akan bersama dengan saya setiap bulan, insyaAllah. Kalau saya tak keluar kawasan, kalau saya tak keluar kawasan, insyaAllah ada dalam Facebook, tuan-tuan boleh rujuk. Dalam grup geng surau masjid ni, anak-anak muda ni, tuan-tuan puan, diorang yang hidupkan program ni, bagilah sokongan pada diorang, tuan-tuan. Dulu saya tahu, saya dah terlibat dengan Putrajaya ni daripada 2005 lagi. Dulu hidup segan mati tak nak masjid-masjid surau-surau Putrajaya ni. Sekarang tuan-tuan, cukup ramai. Kuliah saya di SPA penuh. Kuliah saya di Buhairah penuh. Ni haji ikut saya dah lama je. Dulu saya mula saya mengajar, saya ingat 5 orang. Ji, ingat ni, haji antara orang duduk tepi tu. Sebab malu, 5 orang. Mula tahun 2005. Masa tu saya tak masuk TV 5. Sekarang tuan-tuan, beratus. Kalau kat SPA penuh. Nak cerita, tuan-tuan, ini saya nampak macam mana Putrajaya. Sebab saya tak tinggal Putrajaya. Saya develop ni, geng-geng muda ni sama-sama kita naikkan. Kita tolong, bagi bantuan. Kita buat apa yang kita mampu. PA saya dari geng Putrajaya, geng antara yang awal saya ambil dia jadi PA. Sampai hari ni dah 7 tahun dah dengan saya. Jadi tuan-tuan perempuan, kita bagi sokongan. Sokongannya kita tak mampu nak buat apa yang diorang buat, kita bagi sokongan hadir. Diorang buat program ni, datang. Ustaz Dasuki datang. Ha, jadi oleh sebab itu tuan-tuan, kita sama-sama buat yang terbaik dalam hidup kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita dunia dan juga di akhirat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'sir ya mujibal da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim.